Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, mari kita mengaji kembali bersama Ustaz Wadi Anwar, di mana masyaallah ya guys ya, kita akan mendapatkan banyak ilmu di sini ya, bab-bab tentang akhir zaman. Jadi ketika kita istilahnya menikmati ya kan akhir zaman ini, kadang kita itu lalai daripada akhirat kita. Nah, biar tidak lalai, jom kita mengaji bersama Ustaz Wadi Anwar. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, selamat datang ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman bersama saya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub. Kita menceritakan tentang kesemua tanda kecil kiamat dengan izin dan kehendak Allah. Kemudian saya akan bawakan tanda besar kiamat secara terperinci dalam episod kali ini, yang mungkin keseluruhan mencecah 100 hingga 200 episod. InsyaAllah, moga Allah mudahkan usaha saya dan tim rakaman, dan juga mudahkan tuan-tuan semua untuk sama-sama kita mendengar apa yang nak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dalam episod Kisah Hidup Akhir Zaman ni, kita nak cerita tentang suasana kiamat yang juga penama ni menelan episod yang banyak insyaAllah. Kali ini kita sampai pada episod yang 45, masih lagi tanda-tanda kecil kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah. Episod 45 ada dua tanda kecil kiamat, dua-dua juga telah pun berlaku, iaitu tanda kecil kiamat yang ke-67, 66 dan juga tanda kecil kiamat yang ke-67. Dah banyak tuan-tuan. Jangan terlepas, boleh tengok episod-episod sebelum ni. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata di akhir zaman, kalian akan melihat mahar itu meningkat. Ataupun dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut wanita menjadi mahal. Kata para ulama, maharnya mahal. Jadi kalau kita tengok sekarang itu guys ya, bahwasannya mahar itu semakin tinggi. Jadi banyak orang tua yang meminta maharnya itu, ya kamu harus emas 50 gram, uang 1 miliar, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia, tapi kalau di Arab itu guys ya, saya pengalaman dulu ada kawan itu ya pura-pura nanya aja kepada orang-orang yang ada di sana, berapa mahar saya mau nikah sama istri Anda gitu kan. Terus dia bilang berapa coba? Dia bilang itu 500 juta, tapi itu bukan Indonesia gitu, tapi real seperti itu ya guys ya. Dan dia minta juga istilahnya rumah, terus mobil, terus banyak banget. Oh my god, ternyata seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan tanda-tanda ini sudah lama banget ya guys ya, kalau kita tengok ya kan. Kalau pengalaman saya itu masa 2012 2013, nah di situ ya guys ya. Mungkin sekarang ini akan semakin marak lagi bagaimana istilahnya orang meminta mahar yang lebih tinggi. Kalau saya tengok di Malaysia, mahar pun mahal, kos kahwin pun mahal. Wahai pesuruh Allah, benarlah ucapan baginda, dan benda tu telah pun kita lihat di keliling kita. Dan ia adalah tanda kiamat kecil, dan ia bukanlah perkara yang baik untuk dilalui oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak kahwin, pastikan tidak membazir sehingga mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sahabat yang riwayatkan hadis ni adalah Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini sahih dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani daripada hadis Al-Ada ibn Khalid. Tuan-tuan sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud, inna min asyratis sa'ah, antara tanda-tanda kecil bahawa kiamat itu dekat,
an tuttakhadhal masajidu turuqa. Masjid jadi tempat laluan. Orang bina masjid besar-besar. Ramai-ramai pergi datang kat Gambak. Pergi nak saksikan keindahan masjid. Singgah buang air kecil. Singgah pergi beli barang keperluan di masjid. Semua koperasi semua ada. Futsal pun ada. Koperasi ada. Tempat gunting rambut pun ada di masjid. Benda tu bagus untuk tarik orang. Cuma disebabkan iman yang nipis di kalangan umat Nabi Muhammad dan disebabkan tidak faham fungsi utama masjid untuk ibadat, untuk solat, antara fungsi masjid, maka orang pergi masjid ni hanya untuk laluan saja. Allah. Wala'iyadzubillah. Tuan-tuan, kita tahu yang ni tanda kiamat. Kita tahu yang ni, oh tak boleh. Kena elak keadaan ni, kita kena elak. Ajak anak kita daripada umur 7 tahun, 8 tahun, bawa pergi masjid tiap-tiap hari. Letak dia di sebelah. Tuan-tuan, benda ni kita alami. Kita latih anak-anak, alhamdulillah. Umur 6, umur 7, anak-anak pergi masjid sehari 3 waktu, 4 waktu. Satu hari 5 waktu, dia pergi solat di masjid. Mencari ketenangan, cari redha Allah SWT. Nak dapatkan mudah diselesaikan masalah, mereka mencari masjid. Maka Nabi bagi tahu kepada saya dan kita semua, hati-hati. Akhir zaman, orang pergi masjid bukan lagi untuk ibadat, untuk benda lain. Antaranya, mereka nak jadikan masjid tu tempat singgah. Ha. Tempat lalu saja. Yang ni sebenarnya kita dah hurai dalam episod yang lalu. Okay. Saya cuma baca dan saya terlintas untuk hurai sikit lagi. Kemudian kata Rasulullah, wa an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli bil ma'rifah. Orang bagi salam sesama Islam sebab kenai saja. Hak tak kenai, tak bagi salam. Tak, itu tanda salam. Kiamat. Betul. Cuba muhasabah diri kita. Kita lalu tepi orang. Kita bagi salam tak kat orang Islam lain? Tak kan? Sebab apa? Sebab tak kenai. Itu tanda kiamat. Memberi salam hanya kepada orang kenai saja. Orang Islam lain yang kita kenai. Lebih parah lagi. Wahai pesuruh Allah, kalau kami jumpa dengan Rasulullah. Kan, satu hari nanti. Kita nak beritahu, ya Rasulullah, hari ini bukan sahaja orang bagi salam kepada orang kenai. Lebih parah daripada itu, bahkan tak bagi salam pun bila lalu jumpa dengan orang Islam yang lain, kenai ataupun tak kenai. Ya, betul. Kalau kita sekarang tengok, ya mana ada. Ha, yang ada sekarang tu permisi gitu kan. Kula nuwun, monggo, apa semuanya gitu guys ya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita berjumpa dengan sesama muslim, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah macam tu guys ya. Iya sih, tapi kalau saya lihat di Arab ya guys ya, di Arab itu masih saja ketika jumpa, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam, udah gitu doang. Jadi menyapanya itu dengan salam, meskipun kita tidak kenal seperti itu ya guys ya. Masya Allah. Dua poin tu bukan tajuk kita punya episod kali ini. Sebab tajuk episod kali ini yang lain. Cuma saya hurai dah juga sebab kita dah baca hadis tu secara sepintas lalu. Kemudian Nabi kata apa? Wa anta tajral mar'atu war rajulu ma'an. Akhir zaman, hampa akan tengok orang perempuan keluar berniaga dengan orang lelaki sama. Tuan-tuan, orang perempuan berniaga tidak haram. Selama mana tidak menimbulkan fitnah ataupun tidak menimbulkan fitnah. Tetapi suasana itu bukanlah suasana yang dituntut oleh Islam. Orang perempuan keluar berniaga penuh pasar malam, penuh pasar raya, penuh tepi jalan, penuh dalam dunia perniagaan. Itu bukan yang digalakkan oleh Islam. Bukan yang digalakkan oleh Islam. Ia adalah tanda kiamat apabila kalian melihat lelaki dan perempuan memenuhi kawasan perniagaan. Allah. Tuan-tuan sekalian, itu huraian dia sangat panjang lagi sebab penglibatan perempuan, bila perempuan terlibat juga memenuhi kawasan perniagaan juga, maka dia membuka ruang. Tidak tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Dia buka ruang. Ruang untuk berlaku, pergaulan bebas, ruang untuk berlaku, apa nama ni, peti yang kita tengok begitu banyak hari ni. No? Suami orang dengan isteri orang, isteri orang dengan suami orang. Allah. Dia daripada situ ruang dia, nah ruang dia. Walaupun
wanita berniaga itu harus hukumnya. Kemudian ini poin dia. Nabi kata wa antaghlu wan nisa'u, wanita menjadi mahal. Kata para ulama mahal itu pada maharnya. Nah, kalau di Malaysia tadi saya ada sebut, di akhir zaman kalian akan melihat mahar wanita menjadi mahal. Dan juga kos perkahwinan, saya tambah uraian dia. Kos perkahwinan menjadi mahal. Sekarang ni kos perkahwinan RM10,000 tak dapat. Allah. Dan sekarang ni trend terkini, kalau kahwin selalunya, tak semua, selalunya satu je majlis kenduri. Nah, buat di sebelah pihak saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah, harus kenduri kahwin, sunat je, hukum dia kenduri kahwin sunat. Cuma yang menjadi masalah apabila pasangan pasangan pengantin ni menghabiskan duit yang banyak. Aha. No? Kita tak dengar ada RM10,000 untuk kos kahwin. Hampir hampir tak ada. No? Dia dah jadi RM15,000, dah jadi RM20,000, jadi RM40,000. Bahkan yang sangat menyedihkan juga termasuk di antara tanda kecil kiamat, sampai buat loan punya banyak Allah. Perbelanja duit untuk kahwin ni RM40,000 loan. RM50,000 loan untuk kenduri kahwin dihabiskan di kedua-dua belah pihak. RM60,000 pun ada buat loan, RM80,000 pun ada. Sehingga menyusahkan diri, menyusahkan keluarga sendiri, menyusahkan kehidupan dia akan datang, nak kena bayar pula loan RM40,000, loan kahwin. Ingat, perbelanjaan mahar, perbelanjaan perkahwinan yang mahal itu antara tanda kecil kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada kita. Mak ayah, mak ayah jadi penasihat yang baik, bukan mak ayah yang minta tambah pula pelamin suruh buat hal elok sikit. Dah anak nak perempuan seorang je buat elok turihlah katanya kan. Sampai pelamin saja 12,000 pelamin saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang tu betul-betul kaya, yang tu tak ada masalah sebab tak jejas 1% pun daripada gaji dia. Ah, betul. Kan? Tapi kalau dia terpaksa sampai berhutang apa nama ni, keliling pinggang, yang tu boleh membawa kepada apa nama ni, perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati, hati-hati. Dan Nabi sebut dalam hadis ni juga, ثم ترخص فلا والخيل وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم ترخص فلا تغلو أبدا. Nabi sebut perkahwinan menjadi mahal dan juga kuda menjadi mahal, kemudian jadi murah dan tidak lagi menjadi mahal selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa sekadar itu dulu insyaAllah untuk episod yang ke-45. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya. Dan itulah tadi nasihat daripada Ustaz Wadi Anwar, bagaimana sekarang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya guys ya, sudah bermunculan. Ya memang kalau kita tengok ya guys ya, yang biasa ya, ya istilahnya perkawinan di Malaysia ataupun di Indonesia, kata Ustaz Wadi Anwar tadi, kalau di Malaysia dah memang mahal macam tu, dah 15,000, 20,000, 40,000 ya kan. Nah, kalau di sini ya guys, di Indonesia itu masih ada juga istilahnya yang masih apa namanya, di bawah itu juga banyak gitu. Tapi tergantung daripada kita tengok ya, ya memang tidak semuanya gitu kan. Tapi rata-rata di sini tuh sama antara 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Nah di situ kalau angkanya saya kira sama aja, karena memang kalau di Malaysia 40,000 itu dikali 3 berapa sudah guys ya, 250 jutaan. Kalau di sini itu 40 juta, 50 juta itu juga banyak kalau menurut kita yang istilahnya gajinya cuman UMR seperti itu, atau gaji dengan gaji 2 juta, 3 juta gitu kan. Nah itu memang berat gitu, makanya ini harus juga kita ketahui kepada laki-laki yang maupun perempuan, orang tua ataupun bisa dikatakan mertua juga, calon mertua dan lain sebagainya, bahwasanya ini merupakan tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat. Nah di sini ya guys ya, masya Allah, jazakumullah Ustaz Wadi Anwar yang sudah memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di akhir zaman ini. Masya Allah, subhanallah.
Semoga kita terhindar ya guys ya, kita jadi apa namanya orang yang bijak dalam hal ini. Karena kenapa? Sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Maksudnya Rasulullah ya kan, kata guru saya itu mahar tuh gak terlalu mahal, gak apa-apa ya kan, asal tabungannya banyak terus dibuat untuk biaya hidup kedepannya. Nah di situ ya guys ya, konteksnya di situ. Jadi tidak membuang harta banyak ketika menikah ya kan, terus setelah itu hidup larat gitu kan. Tapi ketika menikah itu seadanya, seikhlasnya saja. Nah selepas itu baru kita membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang sebenarnya kuncinya ya guys ya. Nah itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.